berada di Bintan Villa, guys. Ini dia. Pergi ke The Bintan Villa berjalan kaki. Capek berjalan naik sepeda. Bertemu lagi dengan Doke Family, Kesha dan Keza. Yeay! Assalamualaikum kawan-kawan semua. Di video kali ini, aku akan ajak kalian melihat-lihat suasana yang ada di The Bintan Villa nih. Aku akan review satu-satu tempat yang ada di sini buat kalian semua. Sekarang aku mau pesan kamar dulu nih guys. Jadi kalian nonton videonya sampai selesai ya. Guys, di bawah sini ada kolam ikannya loh. Ikannya besar semua loh, Ma. Ikan itu besar. Iya loh. Nah, kita lihat di sini. Ada kucing. Desi ada kucing lah. Mana? Di situ. Harga per kamar di sini berbeda-beda tergantung tipe kamar apa yang kalian ambil. Dan harga saat weekday dan weekend juga berbeda loh. Aku di sini ambil yang tipe Fishpond Villa. Posisi kamarnya di sebelah kanan dari reception paling ujung. Kalau kita berjalan kaki lumayan jauh loh. Aku sudah selesai pesan kamarnya nih. Sekarang aku mau menuju ke kamarnya. Ya, ikut aku. Nah, kita sudah sampai nih guys. Aku sudah tidak sabar guys, lihat kamarnya. Kalian penasaran gak? Kita bisa parkir di depan kamarnya nih. Nah, aku udah sampai nih guys. Yuk kita masuk. Hai guys. Hai guys, sekarang kita mau hinap di Bintan Villa. Kami udah gak sabar. Sekarang aku mau review nginap hotel di Bintan Villa guys. Ada kaca, ada kamar tidur. Mau langsung tidur sayang. Ada sofa, ada kulkas, ada kamar. Guys, bentar ya, kami nak tutup. Ada TV-nya juga nih. Ada lemarinya juga loh. Iya, nanti loh. Toiletnya bagus. Bisa tutup. Ada sih kalau ada. Ada tisu loh. Toilet. Ada apa? Kasurnya dingin lagi. Ih, Keza udah kayak mau bobo tuh guys. Kamar mandi ya keren ya guys. Fasilitasnya juga lengkap nih. Guys, aku mau tunjukin ke kalian gimana suasana di luar kamar ini guys. Jangan di skip ya videonya. Di depan kamar kita langsung bisa parkir mobil loh. Jadi kalau mau pergi-pergi lebih gampang. Di samping kamarnya kayak gini nih. Nah, kalau posisi depan kamarnya ada kolam ikan nih, guys. Normalnya kita bisa mancing ikan di sini. Tapi pas aku datang ke sini, kolam ini lagi sedang ada perbaikan, jadi kita nggak bisa mancing di sini. Aku mau ajak kalian ke lokasi yang lainnya nih, guys.
Tapi jauh banget dari kamar kita. Jadi kita pakai mobil ke sana. Hai guys. Sekarang hari hujan, guys. Kita nggak bisa jalan-jalan, guys. Sebenarnya kalau mau jalan-jalan, kita bisa minta dianterin sama pihak hotel pakai buggy, guys. Tapi aku milih buat naik mobil aja nih. The Bintan Villa terletak di Jalan Lintas Barat, Tanjung Pinang, Tanjung Uban, kilometer 34, Gunung Bintan, Pulau Bintan. Halo guys. Halo guys. Itu lagi di The Lake, guys. Hah? The Lake? The Lake. The Lake. The Lake. The Lake. Bintan Villa, guys. Dari situ, sir. Di sini ada jajan. Itu Mbak bisa kalau sepeda gimana, Mbak? Sepeda Ibu stay atau stay? Stay. Oh, gitu. Di mana sepedanya? Itu yang di area. Yang banyak. Oh iya. Boleh pilih sesuka-suka. Iya. Kasih ya. Nabrak. Kita mau main di taman ini dulu, guys. Kalau kalian mau ke The Bintan Villa dari terminal feri Bintan, kalian akan memakan waktu 30 menit saja. Oh ya guys, kalau kalian mau naik boat ini, kalian mesti sewa loh. Dan harganya bervariasi tergantung jenis boat apa yang kalian naiki. Kalau kalian nginep di sini, fasilitas yang kalian dapat yaitu free swimming pool, free bicycle, free gazebo, free mini zoo, dan bisa main biliar di cafe cliff. Sekarang aku mau nyobain naik sepeda nih, guys. Kizia juga naik sepeda nih. Ya, engkol lah. Engkol. Terus. Kakinya. Yo, guys, kita naik sepeda bareng. Guys, sekarang aku mau keliling lokasi ini dengan sepeda nih. Aku akan tunjukin ke kalian gimana suasana di sini, guys. Pegang makanya. Di sebelah kiri aku ada parkiran nih. Ini parkiran, guys. Di sebelah kanan ini ada beberapa gazebo yang bisa duduki jika ingin bersantai. Oke guys, kalau kalian dari Bandara Tanjung Pinang, kalian akan memakan waktu 40 menit baru bisa sampai ke sini. Dan lebih kurang 1 jam kalau dari Pelabuhan Tanjung Pinang. Guys, ada mobil buggy nih, guys. Guys, di sebelah kanan aku ini kamarnya tipe honeymoon mirror villa loh. View villanya langsung menghadap ke kolam. Tipe ini harganya Rp850.000. Aku mau ngejar ayahku sama Kizia nih. Ayah. Tungguinlah. Berhenti dulu. Budak. Seru banget loh naik sepeda di sini. Guys, kita naik sepeda, guys. Gila tak jatuh sama mana itu. Thank you.
review suasana The Bintang Villa yang lainnya di part berikutnya ya. Masih ada area kolam renangnya sama suasana kafenya di malam hari loh. Tungguin part berikutnya ya guys. Pergi ke The Bintang Villa berjalan kaki. Sampai berjalan naik sepeda. Sampai di sini dulu video Dukai kali ini. Sampai ketemu di part berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.